Halo, what's up guys? Selamat datang kembali di channel Update Status bersama saya Rian. Oke, di video kali ini kita akan buat satu tutorial lagi guys. Jadi tutorial kali ini kita akan buat gambar berbentuk teks seperti NKCTHI atau nanti kita ceritakan tentang hari ini. Oke, untuk contohnya kalian bisa lihat gambar-gambar berikut. Oke, yang ini. Ini adalah contoh gambar dari NKCTHI. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini atau baru saja bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, tanpa lama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya guys. Let's go. Oke guys, jadi di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Ponto. Oke, jika kalian ingin download aplikasi Ponto ini, kalian bisa langsung mendownloadnya di Google Play Store atau kalian bisa cek di link deskripsi pada video ini. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Ponto. Setelah kalian masuk ke aplikasi Ponto, di sini kita langsung klik di ikon gambar yang ada di bagian kanan atas. Kita klik dan kita pilih image. Oke, untuk image ini, backgroundnya ini bisa terserah kalian mau pakai yang mana. Di sini sebagai contoh saya menggunakan background yang ini. Oke, di sini kita akan membuat teksnya atau tulisannya. Kita klik di icon pensil yang ada di bagian atas. Kemudian kita pilih fontnya dulu. Oke, untuk fontnya ini kita menggunakan font yang bernama Makiba font. Oke, yang ini Makiba font. Oke, untuk font yang ini, yang Makiba font ini sudah tersedia di aplikasi Ponto, tinggal kalian gunakan saja. Oke, setelah kalian sudah memilih fontnya, di sini tinggal kita tulis teksnya. Untuk teksnya terserah kalian mau pakai teks yang mana. Di sini saya cuman kasih contoh saja. Kita buat tulisannya per kalimat ya guys, agar nanti setelah tulisannya selesai kita mudah untuk mengatur tiap kalimatnya. Oke, kita buat judulnya dulu. Oke, setelah kita selesai membuat teksnya, di sini kita atur posisi untuk teksnya. Kita atur, kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian, tapi sebagai contoh di sini saya mengaturnya seperti ini. Untuk ukurannya juga terserah kalian mau pakai yang ukuran berapa. Setelah kalian selesai mengatur posisi dan ukuran dari teks ini, langkah selanjutnya kita akan buat ikon pesawat seperti yang di NKCTHI. Caranya kita klik di ikon pensil lagi, kemudian kita pilih font. Oke, untuk ikon pesawatnya ini kita menggunakan font yang Avison Foam, font Avison. Kita menggunakan font yang ini. Dan kita cari gambar pesawat. Pesawat kertas ya. Oke, yang ini. Oke, untuk posisi pesawat kertasnya ini terserah kalian mau taruh di mana. Di sini sebagai contoh saya meletakkannya di bagian atas seperti ini. Oke, kemudian kita bikin efek asap untuk pesawatnya ini. Kita pilih di
Maki Bafon. Kita kembali ke Maki Bafon, kita cari, kemudian kita pilih yang tanda ini. Oke, kemudian kita klik down. Ini kita letakkan di belakang pesawatnya, kita miringkan garisnya ini, kita klik di tilt dan kita miringkan seperti ini, dan kita letakkan di sini. Kita buat satunya lagi. Oke, kita letakkan di sebelahnya. Oke, jadi seperti ini guys. Setelah itu kita buat pesawat yang di bawahnya lagi. Caranya yang sama, tinggal kalian ikuti saja. Yang ini kita posisikan di bawah seperti ini. Taruh di sini saja. Ukurannya kita kecilkan seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan garis titik-titik seperti ini. Oke, ini kita letakkan di sini. Kemudian kita pilih di style, kita cari yang curving, kita miringkan seperti ini. Oke, pilih tilt lagi. Oke guys, selanjutnya kita akan menambahkan icon awan. Kita pilih di font, kita cari yang di font awesome, kemudian kita cari icon awan. Oke, yang ini, kemudian kita klikkan dan kita letakkan di atas seperti ini. Buat satunya lagi, yang satunya kita taruh di sini. Oke, seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini, di sini kalian tinggal masukkan nama kalian untuk diletakkan di bawah tulisan ini. Jadi sebagai contoh, di sini saya menggunakan nama channel saya. Hashtag seperti ini, kita masukkan nama. Oke, kemudian kita kecilkan sedikit ukurannya seperti ini, dan letakkan di sini. Oke guys, jadi seperti inilah hasil editan kita yang mengikuti NKCTHI. Semoga kalian bisa buat yang lebih bagus di rumah, karena di sini saya cuman memberitahukan basicnya saja. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like, share juga ke sosial media kalian, dan yang terakhir jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, see you next video.